Setelah kembali menyentuh all-time high, kemarin indeks harga saham gabungan, IHSG, terkoreksi pada Selasa 27 Agustus. IHSG turun 0,11% atau 8,31 poin ke 7.597,88 pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia, BEI. Ada sejumlah rekomendasi saham hari ini. Rekomendasi saham hari ini itu di tengah asing yang kembali mencatatkan aksi net sell kemarin, sebesar Rp544,01 miliar. Net sell ini setelah beberapa hari asing net buy. Berikut rekomendasi saham hari ini yang kontan sarikan dari beberapa analis.